Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memulakan lawatan rasmi ke Sabah hari ini. Ia akan memperlihatkan dinamika kepada pembangunan ekonomi di negeri ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual bertemu Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki esok. Beberapa isu termasuk berhubung isu rasuah akan menjadi fokus perbincangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Takdirin Hassan anggap isu-isu berkaitan kesalahan pelanggaran SOP dalam pencegahan pandemik COVID-19 sudah selesai. Ini susulan garis panduan baharu yang dikeluarkan melibatkan tiga kategori kesalahan dengan nilai kompaun yang berbeza. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.